Dalam pada itu, perkongsian seterusnya ialah di koresponden bernama Denarasi itu berbesar hati ya kerana dapat bersama dengan penerima anugerah Semarak Cinta Rasul 2020 iaitu Puan Siti Sakinah Mia Omar Baki yang menerima anugerah tersebut bersama 7 penerima yang lain. Sangat bersyukur kepada Allah SWT di atas penerimaan anugerah khas sempena Maulidur Rasul tahun 2020 ini, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak JAKIM kerana telah mencalonkan saya, juga kepada suami dan anak-anak yang kerana sentiasa bersabar dan memberi sokongan kepada saya, ibu bapa dan adik-beradik saya, juga staf kami di Syria Care yang telah bertungkus lumus menggerakkan kerja-kerja kemanusiaan ini, dan juga yang paling penting adalah semua penyumbang dan mereka yang menyokong segala yang kami laksanakan selama ini. Jazakumullah khairan. Anugerah ini adalah anugerah kita bersama. Terima kasih. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk berkongsi sebuah hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin kerana urusannya semuanya baik belaka dan ia tidak berlaku kecuali kepada mereka yang benar-benar keimanannya. Jika ia menerima sebarang berita yang menggembirakan, maka dia bersyukur dan itu adalah yang terbaik untuknya. Dan jika ia ditimpa dengan kesusahan, dia bersabar dan itu juga adalah yang terbaik untuknya. Nabi telah mengajar kita bagaimana kita harus bersabar, bagaimana kita harus bertindak apabila kita berhadapan dengan berbagai situasi yang menimpa kita. Contohnya kita sekarang ditimpa COVID-19. Penularan COVID-19 ini telah meninggalkan berbagai impak dan implikasi kepada masyarakat di seluruh dunia. Jika kita lihat di Malaysia, ada kalangan kita yang kehilangan pekerjaannya, ada yang tidak dapat bekerja lagi, ada yang dibuang kerja dan sebagainya. Berbagai-bagai ujian yang sedang kita lalui pada waktu ini. Namun satu perkara yang kita perlu ingatkan, dunia ini adalah medan ujian. Memang kita diutuskan di dunia ini, memang kita bakal berhadapan dengan berbagai bentuk ujian. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, Dia yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa di kalangan kamu yang paling baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi sememangnya kita diutuskan di dunia ini, sememangnya kita bakal berhadapan dengan berbagai ujian. Dan bagaimana kita nak berhadapan? Kita kena kembali kepada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil semangat roh daripada Maulidur Rasul untuk kita sama-sama melihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencontohi baginda dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita mendapat kesempatan ya, dengan kita mengikuti sunnahnya, kita akan bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian perkongsian yang hebat sekali daripada Puan Siti Sakinah, merupakan pengerusi Syria Care dan juga penerima anugerah khas. Tahniah diucapkan. Dan apa pun